wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Kurniawan ya. Sekarang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 ini saya sedang berada di Jatinangor ya, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan ngetrip menggunakan armada dari Pahala Kencana. Jatinangor ini saya akan menuju kota Apel Malang ya guys. Tapi perutnya belum datang nih. Agen Pahala ada di sebelah sana ya. Nah, Agen Pahala Kencana Jatinangor di Jalan Cibesi. Oke, kita sana ya. Dan belum tahu nih armada yang sekarang akan saya naiki yang mana nih. Masih gambling. Bisnya pakai yang mana ya? Penasaran nih. Bandung Express, Bandung Denpasar. Bang Hamung bukan ini ya? Oh bukan. Ini ada Bandung Express ya, jurusan Denpasar, Bandung. Ini Bang Hamung nih pegangannya. Cuman dia lagi bagian istirahat di kandang macan. Pak saya nggak ketemu nih. Info perpaketan. Mantap Bandung Express. Jadi armada Bandung Express ini ex Gunung Harta. Mercedes-Benz OH 1626. BM melanjutkan perjalanan. Gunung Harta melintas Malang Surabaya Bandung. Oke, ini dia tampilan tiketnya ya dari Pahala Kencana. Asik nih print-printan nah. Mana fotokopian lagi gitu. Enggak tampulan ya. Tampilan dari tiket TO Pahala Kencana jurusan Bandung Malang. Ini dia, eksekutif ya. Citaya di 1B berangkatan dari Jatinangor. Nah ini kontaknya ya, apabila yang mau pesan tiket dari agen Jatinangor. Oke, ini dapat servis makan ya. Dan Bandung Jatinangor Malang ya, Bandung Malang lah, dipatok dengan harga 280 ya. Oke, tiket sudah didapat, tinggal tunggu armadanya tiba. Oke, capskui. Apakah armada ini akan membawa saya menuju Malang? Bandung Surabaya Malang. Oke, tepat pukul 16 ya, lewat 42 menit habis tiba di agen Pahala Kencana Jatinangor. Dia, Allah. Ini bukan Pak? Ah ini. Ya, ini Mbak agennya nih. Ini berat. Tapi ada tangan yang sehat, Pak. Ini, Malang.
Siap, siap. Ayo, Mbak, makasih ya. Oke, kita naik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pak. Ya. Sama Bapak siapa, Pak? Pak Johan. Pak Johan. Iya. Di Sunda? Mohon. Oh, di Sunda, Pak. Salam bura. Selamat, ini drivernya sama Pak Johan ya, teman-teman. Driver duana sah kan? Pak Ade Lili. Pak Ade Lili. Kopi ya? Kopi etawa lah, susu jahe. Oh. Ayah tahu, helper atau apa? Pak Aceng. Pak Aceng ya, Pak Aceng levelnya. Jadi ada dua driver, satu helper. Oke, sebentar lagi kita gaspol. Oke, dan saya duduk di 1B ya. Nah, ini dia seatnya dari Pala Kencana. Tiap seatnya ada legrest, ada reclining seat, ada handrest, nanti dikasih selimut. Ada bagasi di atas. Nah, ini dikasih sekat gitu ya. Oh, ada TV, TV LED. Ada dua. Dikasih sekat gitu ya. Jadi ada pemisah antara kabin kru dan kabin penumpang. Jadi bisa sambil merokok nih di sini. Oke. Ya lama armada akan segera diberangkatkan ya. Kita capskui menuju Malang. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi sudah enak, tinggal kita gaspol. Oke, 1651 kita take off dari agen PLO Pahala Kencana Jatinangor. Ya, via tol, A? Tol, tapi oke, keluar pemulihan ya? Oke, jadi sekarang nanti kita akan masuk tol Cileunyi ya. Masuk tol Cileunyi, langsung keluar tol pemulihan. Kita mencoba tol Cisundau naik bis nih, meskipun belum full sampai Dawuan. Jadi kita masuk tol ya, ini ke arah tol Sudau, itu ke arah Cileunyi atau Rancaikek. Mantap. Gunung apa ya? Gunung Gelis.
karena belum rampung 100% sampai tol Cisumdawu ya. Jadi kita akan berbelok ke arah Pamulihan. Lumayan lah, agak memangkas waktu 15 menit. Karena jalur Tanjung Sari biasanya suka macet. Kita keluar tol via gerbang tol Pamulihan. Melintasi kota Sumedang ya, untuk rumah kota. Kaget. Ya,
Pansi untuk hari ini ada 23 seat yang terisi dari 32 kursi yang tersedia ya. Budaya Kaisar Budak. Ini dia proyek tol kalau udah beres. Ini gerbang tol Cimalaka. Kita melintasi terminal Ciakar, Sumedang. Jadi kita nggak masuk. Ya, jos. Terminal tipe A, Sumedang. Yang masuk situ ada sahabat, ada CBU, ada medal Sekarwangi ya, legendnya Sumedang, dan juga Arimbi. Dibikin apa sih? Jadi longsor, kalau bukan longsor sih tanah bergerak. Jadi kayak geser kan? Nah, jadi dia bukan longsor sih, lebih ke arah tanah bergerak. Jadi ini semua tuh turun ke bawah gitu. Oh. Itu kan pas tikungan sungai. Persiapan masuk rumah makan. Espresso yang tadi. Alhamdulillah tepat pukul 7 kurang 5 menit ya. Ini sampai di rumah makan Kabita. Ini di daerah Tomo. Kita akan melakukan servis makan dulu ya di sini. Di sebelah sana, di samping Pala Kencana ada Bandung Express, Bandung Denpasar. Ini pegangannya Mas Amung nih, Kang Amung. Itu Kang Amungnya dari lagi makan apa di mana nih? Oke, kita makan dulu ya. Gaspol. Oke, ini dia line up makan malam ini ya. Ini ada mie, ada soto, ada rolade, dan juga ada sambal. Minumnya teh panas. Udah lapar nih. Teh kita sikat saja. Let's go. Nah, ngopi bareng Kang Amo. Mau jalan Denpasar hari ini. Nah, kita ketemu di rumah makan Kabita. Sehat lah tuh kan. Kata-kata heula tuh kata-kata. Kerja dulu baru curhat. Kata-kata dari Kang Amung Mbak Yoyo. Sangat berfaedah. Banyak. Oke. Yes. Selamat Kang Amung. Amin. Jalan. Besok kan konvoy atau sarang PK? Siap. Lama saja jalur. Ini ya betul. Oh, ini mah panturannya. Tuban. Masuk ke Cirebon. Oh, masuk Cirebon. Cirebon terminal. Ini DP-nya terminal. Oh. Terminal masuk di tol, keluar di. Oh, mampir-mampir. Mampir. Jos tol di Semarang. Oh, di Semarang. Jos tol Semarang keluar Probolinggo. Oh, Probolinggo. Melanjutkan perjalanan. Siap. Di jalan. Amin. Ini bisa Bandung Express. Acok susah ditelepon.
Dia minta satu dulu, katanya. Satu acan angkat atau kata-kata heula? Kata-kata. Jing lah di Abah Amung, supir ulin. Laki-laki itu harus bekerja keras. Nah. Untuk mendapatkan cinta yang berkelas. Asik, masuk. Karena cinta berkelas tidak ada di orang pemalas. Asik, masuk Kang Amu, gaspol. Masuk lagi rumah makan Tunggal Dara dan Tunggal Daya dan Bandung Express serta Hibah Putra mengikuti di sampingnya. Ada pasar, ada pasar. Rumah makan Kabita ramai. Oke, armada Kang Amung siap take off kembali ya dari rumah makan Kabita Jos menuju Denpasar. Kak, hati-hati Kang. Yuk, hati-hati. Boys, bisnya nih. Datang kembali di rumah makan Kapita ada PK ya, Pala Kecana, Yuser, main Bojonegoro. Kita pukul 19:39. Oke, kita tetap kembali dari rumah makan Kapita, Tomo. Yosef, Bandung Express, Hiba, Tunggal Daya. Oke, selepas rumah makan, kemudian diambil alih oleh sama bapak siapa bapak? Sama bapak Ade Lili. Pak Ade Lili, wah di Sundanya banyak. Orang Sumedang. Nah, orang Sumedang asli. Kita melintasi perbatasan Kota Sumedang dan Majalengka. Dan sekarang sudah memasuki wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jawa. Thank you.
belok ke kiri. A few moments later. Terminal Bungo Rasi. Oh, ada Sinar Jaya double decker. Jakarta Surabaya. Serbagong di Sunda awan jadi bahasa iya siapa bagong jadi dia mah bus jadi dia mah busnya bagong. Ya, ini Pak Kencana, Pak.
toilet. Tuh ada kandang macan ya. Tempat tidur kru. Ini ada toilet. Bis kencing, siram, bau. Tris bos. Bis patas Jatim. Mobil dari Jawa 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 dari naik Gojek di Pandawa Pariwisata 87. Oh iya, dan kirim lah spor. Ya, etas ya. Alhamdulillah kita sampai di garasinya PO Pahala Kencana Malang, Jalan Abdurrahman Saleh. Inilah situasi di garasinya PO Pahala Kencana Malang ya. Ini Jakarta Malang. Jakarta Malang. Jadi ada yang liverinya putih dan juga oranye. Kalau yang dulu itu oranye ya liverinya. Aya, jamah siap. Nuhun Kang ya. Bisnya langsung ke tempat cucian di belakang. Oke, sampai sini dulu video trip report saya bareng Pahala Kencana. Dan tunggu video trip report berikutnya ya. Stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.